saya belum melihat langsung lagi dari data-data, masih tetap di angka yang lama karena ada perhitungan BPS. Itu berkaitan dengan program, memang kalau kita mau hitung dalam range waktu 1 tahun ini kita mau selesaikan, pertama harus ada strategi-strategi khusus mungkin. Nah, misalnya karena untuk mengurangi ini kan tidak otomatis ketika diberikan langsung, itu ada proses yang jangka pendeknya. Nah, jangka pendek walaupun anggaran terbatas kita, misalnya kita dorong hibah, misalnya hibah yang kepada masyarakat-masyarakat yang memang kita kuatkan itu bisa mendapatkan misalnya nilai 1,5 itu lewat dinas koperasi. Kalau nggak salah kemarin hampir 2 miliar ya, itu jangka pendeknya. Kemudian untuk menengah mungkin ya, sampai seterusnya misalnya ada program-program yang berkaitan dengan pengentasan, tapi prosesnya agak sedikit agak panjang, mungkin sekitar 3-4 tahun. Kenapa? Karena itu memang harus kita dorong untuk dilakukan, misalnya berkaitan dengan pembagian bibit ini berkaitan dengan ekonomi durian yang memang sifatnya yang langsung diberikan tidak sekaligus langsung menghasilkan, minimal dia butuh 3-4 tahun karena memang kita lihat durian ini kan harganya luar biasa di luar dari kopi dan lain sebagainya, dan bibit perkebunan lainnya misalnya kelengkeng, alpukat dan sebagainya. Nah, sifatnya ini mungkin agak panjang ya, agak sekitar 3-4 tahun, tapi kita akan merasakan hasilnya. Misalnya harga durian dengan pertimbangan sekarang itu durian sangking yang sekarang lagi kita galakan itu 1 kilo itu 450.000 1 kilo. Rata-rata musangking itu 2 kilo, 2 ons, 1 ons. Informasi dari yang memang sudah melakukan pengolahan itu, karena kemarin saya di Magelang. Nah, melihat ini tentu perkembangannya sangat baik. Nah, berarti kita punya target yang panjang lah. Target yang menengah ke atas. Kemudian alpukat. Dari alpukat ini, alpukat yang paling luar biasa itu alpukat dengan kelengkeng, alpukat kendil. Alpukat kendil itu dia mungkin satu kilo dia 18.000, sangat luar biasa. Kalau dia sampai per satu kali ikat dia sampai 2-3, karena dia seperti kendil besar. Nah, kemudian kelengkeng ini 3 tahun juga. 3 tahun ini dia per kilo sekarang harga sekarang 3-4 kilo. Harga supermarket itu 40. Ya katakanlah 30.000. Nah, satu pohon itu rata-rata dia sampai 5-6 ikat. Kalau dia berarti kali 5 saja, 3 kali 5 40. Ya, sudah 150. Kalau 150 ya. Kali 10 pohon misalnya dari total. Ya kita hanya berhitung angka-angka sementara. Nah, sekarang kita lihat ada berapa titik itu, termasuk di Jono dengan di Bora itu sudah ada yang bahkan sudah panen. Nah, melihat ini kita baru masuk tahun kedua ini untuk pelepasan perkebunan. Kemudian hal yang lain juga memang penyadaran kepada masyarakat bahwa dinas pertanian itu secara teknis dinas pertanian untuk terus melakukan penanaman dan agribisnis, apakah pola ikan dikembangkan dan lain sebagainya. Dan memang sekali lagi kalau kita mau secepat kilat, saya akan bahas. Kemudian kesadaran masyarakat juga perlu juga bagaimana dia motivasi dirinya untuk bekerja dan bekerja. Lalu tahun lalu, di tahun pertama itu mungkin masih sekitar 2.000 pohon bibit. Tahun kedua kemarin itu 20.000 pohon. Misalkan ya, tahun ini mungkin sekitar targetnya kita 20.000 karena kemarin anggaran terbatas. Misalkan ya, terbatas. Pas mungkin sekitar 10.000 kita pas lagi. Nah, kelengkeng juga begitu. Kelengkeng itu ada sekitar 20.000 pohon yang lalu. Kemudian manggis Bali dan alpukat itu sekitar rata-rata 5.000. Nah, ini kita juga tidak hanya isi seperti itu, tapi kita simpan di, kita dorong di tempat yang memang mungkin. Ya. Misalnya alpukat itu ada dua titik, Palolo sama Kulawi. Memang wilayahnya. Kemudian kalau musangking ini durian rata-rata kita dorong ke wilayah Pulau Raya. Harapannya ya insya Allah di 3-4 tahun ke depan ya dalam rangka menyongsong IKN, minimal dosa IKN pasar Palu lah kita sudah punya kekuatan. Contoh misalnya ada beberapa petani yang ada di Kulawi Selatan, di Kulawi ya, Kulawi dia tanam itu hanya 10 pohon barangkali ya, 10 pohon. Bayangkan dia pegang uang cash itu 300.000 apa 300 juta, 300 juta masih harganya per kilo 20.000. Montong kan. Bayangkan ya, katakanlah satu anu itu mungkin sampai 2 kilo, 40, mungkin dia kali 100 kali jumlah pohon yang ada seperti itu. Makanya saya tertarik dengan proses seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan ini sudah terus berjalan, termasuk juga pembagian ternak
peternakan juga kita dorong. Kemarin kita bantu ya tiap tahun itu ya 1.000 kita dorong, terus kita bagi dengan kelompok. Nah, kalau kemarin kelompok-kelompok, tapi sekarang kita dorong langsung ke SPR. SPR yang membawahi apa namanya masyarakat kelompok. Karena gitu, jadi SPR di dalamnya dia mengawasi kelompok-kelompok yang ada. Misalnya 5 orang dia dapat 10. Nah, harapannya dari 10 ini, karena memang kadang-kadang mereka lebih kuat kalau di 2 ekor kan lebih lumayan lebih cepat. Pola ini kemarin kita sudah ubah. Kalau dia 5 orang satu kelompok berarti 10. Berarti satu orang memiliki 2 ekor. Ketika selesai beranak, induknya ini dia sorong lagi ke tempat lain. Yang 2 ini untuk dia. Begitu begitu terus. Nah, itu yang saya coba suruh sampaikan ke Kadis Peternakan teman. Kita ubah perbuknya lagi sehingga pemasaran sapi itu ketika diberikan itu bukan untuk dia lagi. Jadi tadi ya dua hal. Tadi Pak Bupati sudah jelaskan tentang pola-pola pemberdayaan dalam rangka meningkatkan ekonomi khususnya masyarakat miskin. Syukur kita memang punya program kur 0%. Hanya memang setelah dievaluasi semangat Pak Bupati dan pokoknya Pemda program kur itu tinggi. Tinggi. Hanya memang dalam pelaksanaan dan itu terbagi untuk UMKM, peternakan dan perikanan. Begitu. Hanya memang dalam pelaksanaannya kemarin setelah evaluasi agak mandek di bank yang kami kerjasama seperti itu, sehingga memang banyak masyarakat yang sudah memenuhi syarat tapi belum terrealisasi. Karena memang perbankan itu juga punya mekanisme tersendiri. Nah, mereka melayani yang besar-besar, mereka lupa kur yang 0% kan maksimal 25 juta. Begitu. Nah, karena di bank itu kan profit oriented. Jadi mereka akan melayani yang pinjaman kur yang ratusan juta. Nah, tapi untuk mensiasati ke depan selain kerjasama dengan bank, kan kami akan melihat lagi bank-bank yang nanti bisa mengkhususkan melayani untuk kur yang 0%. Sehingga masyarakat yang kemarin tidak terlayani mereka akan jadi prioritas di tahun ini begitu untuk kur 0%. Dan memang tadi itu ada untuk UMKM, ada untuk peternakan, bahkan untuk perikanan. Nah, itu pemberdayaan. Untuk perlindungan sosial di pemerintahan Irwan Samuel, kami menjamin tidak boleh ada masyarakat sigi yang sakit dan tidak berobat karena ada lapisan-lapisan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin. Lapis pertama ada KIS yang dibiayai lewat program Irwan Samuel, begitu ya, ada PBI Pemda namanya. Kemudian lapis yang paling bawah itu yang kami sebutnya Masagena Plus 2C, karena ada kartu Masagena ini akan membackup secara keseluruhan. Jadi yang tidak ditanggung oleh BPJS tadi oleh Masagena menjamin itu. Jadi kami pastikan tidak boleh ada masyarakat sigi yang secara ekonomi tidak mampu, tidak berobat waktu dia sakit. Sakit apapun itu kira-kira. Itu perlindungan. Jumlah sasarannya Pak berapa, Pak? 12.000. 12.000. Baru tercetak itu. Tercetak. Sebelum kartu ya. Kalau kartu ya. Tapi insya Allah ini sudah semangat tahap. Update terus. Update terus. Bahkan sistemnya, SOP-nya kita semua. Di rumah sakit. Jadi itu kerjasama dengan Bank BNI. Jadi kita punya saldo di Bank BNI. Ya, setiap masyarakat yang sakit yang tidak ditanggulangi oleh BPJS, dia lewat Masagena secara otomatis berkurang saldo. Itu SOP-nya. Masih terus akan diperbaiki. Ada lagi yang kekurangan lagi. Masuk SKTM ya, supaya ini tidak kembali. Masih ini tidak lagi menggunakan kartu SKTM. Kartu SKTM itu adalah jelmaannya kartu Masagena. Kalau ada persoalan dengan kartu Masagena atau ada masyarakat yang belum terdaftar ya, di data DTKS-nya, ini kita dorong lewat kepala desa, bukan surat SKTM, tapi surat pernyataan Kades bahwa yang bersangkutan ini memang warga tidak mampu dan belum terdaftar dalam DTKS, supaya data itu dimasukkan ke kita, ke Dinas Sosial. Jadi kartu SKTM tidak berlaku.